Semua dibuat terkejut saat mengetahui agama asli yang dianut oleh Erina Gudono, istri dari Kaisang Pangarep, yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat. Sosok wanita berwajah cantik ini kini menjadi sorotan awak media. Wanita bernama lengkap Erina Sofia Gudono atau yang lebih ngehitnya sebagai Erina Gudono, merupakan seorang model dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia yang telah dinobatkan sebagai Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Lahir di Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 11 Desember 1996. Dengan usia mencapai 26 tahun ini adalah putri ketiga dari 4 bersaudara. Namun sebelum lanjut, mohon jari Anda untuk tekan subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Erina Gudono terlahir dari keluarga bukan orang sembarangan, karena seperti yang diketahui, ia adalah putri dari almarhum Profesor Dr. Gudono, MBA, yang merupakan guru besar dari Universitas Gadjah Mada, di mana Profesor Gudono tersebut telah tutup usia pada tahun 2016 lantaran mengalami serangan jantung. Sedangkan Ibu Erina Gudono, Dr. Randa Sofiatun Gudono, MSI AKT, merupakan seorang dosen juga rektor di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Indonesia. Meskipun istri Kaisang Pangarep ini lahir di Amerika Serikat, tetapi ia tumbuh dan besar di Yogyakarta bersama sanak saudaranya. Sebelumnya hubungan kisah asmara mereka tak terembus oleh publik. Sampai akhirnya Erina diajak menonton pertandingan Persis Solo. Usai acara tersebut, baru publik menyadari bahwa mereka ada hubungan yang spesial. Setelah beberapa waktu mereka akhirnya menikah. Namun yang menjadi penasaran warganet tentang agama asli yang dianut oleh Erina Gudono. Semua itu karena warganet memiliki alasan sebab kelahiran istri dari putra bungsu presiden dari Pennsylvania, Amerika. Penduduk di daerah Pennsylvania mayoritas beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Namun meskipun Erina dilahirkan di Amerika, ia tetap teguh memeluk agama Islam yang telah menjadi keyakinan keluarganya. Wanita cantik yang memiliki tinggi badan 173 cm dan mempunyai pekerjaan mantan Putri Indonesia juga finance agama Islam. Ternyata semua terbukti bahwa Erina Gudono memeluk agama Islam. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya.